sementara nak nanam durian ke apa ke ni, hasil daripada sawit tu boleh dapat. Jadi sambil tak rugilah saya rasa kalau beli ni ada hasil sawit. Selamat tonton balik. Jom tonton ya. Jom tonton. Okay, kali ni kita akan tengok satu tanah di Sungai Sabai. Sungai Sabai ya? Kelompang, Selangor. Okay. Sekarang ni saya berada di persimpangan di sepadan ya. Sepadan. Tanah naik ke atas ni tadi boleh naik kereta sebab dia dah letak tanah merah tu dah letak batu. Okay, ini pemandangan daripada atas. Di atas bukit. So tadi kita lalu ikut jalan tu tadi, jalan tar ni, kita naik atas. Tanah ni 3 hektar. 3 hektar. Yang menariknya kat sini adalah Freehold Malay Reserve Geram Mukim. Jadi proses dia untuk tukar nama cuma mengambil masa 1 hari saja. Geram Mukim bukan Freehold bukan leasehold 99 tahun ni. Jadi Geram Mukim. Geram Mukim. So kita tengok. Okay, yang ini owner dah terangkan dia punya tanah ni. Pulasan manggis. Pokok apa ada, cikgu ya? Manggis, durian. Manggis, durian. Sawit ada dalam 200 tapi tak ada tolak. Dalam 100 lebih pokok kelapa sawit. Manggis, durian. Okey, sekarang ni dah mula terang. Ni baru semalam diterangkan. Ni belum habis lagi terang. Ni terangkan lagi. Nampak bersihkan tanah ni. Pemandangan daripada atas bukit. Cantik. Wow. Cantik ya. Atas bukit. Saya dah biasa bawa orang tengah. Lepas tu dia kalau setuju dia beli, nak beli ke apa, itulah. Kalau dia nak sawit tu biar lah. Dia nak tanam durian tu biar. Dia bawa ke mana tu, Cik Koyah? Bawa ke bawah? Yang durian besar tu. Saya jaga tu, saudara saya beli. Dah jual lah. Dah jual. Okey, dia punya sempadan ni sampai ke bawah? Okay, dari sini sampai pokok durian tu. Pokok durian sana? Haa. 3 hektar. Okey. Tu. Ini kena sawit lah. Ni. Sampai ke sana, sampai nampak ada pokok. Pokok getah tu. Okey, yang itu sepadan dia. Yang ini kelapa sawit ni masuk dalam tanah dia lah. Itu dah 100 lebih lah, 100 lebih pokok. 470 dah ditebang. Pokok dalam 4 tahun lah tapi tak berjaga lah. 4 tahun tak berjaga. Durian dah ada, saya tanam kelun semua tu. Durian kelun eh? Durian dalam ni rambutan besar-besar. Rambutan. Durian. Asalnya saya buat dusun. Lepas tu dusun tu kurang jadi, saya dah tanam dengan sawit buat teres. Jadi pokok yang hidup tu saya biarlah. Tengok besar-besar, pokok dah berbuah. Pokok dah berbuah. Pokok durian ini, rambutan. Dia batang kalau ikut dalam. Mana? Dalam ni. Saya ada 30 batang. Sampailah. Pokok-pokok kurang sehatlah macam ni. Dia berempat. Dia kena beli baliklah. Yes. Rambutan pun ada. Pulasan manggis ni lah dia. Ni manggis, pulasan. Tapi tak jaga saya dekat sini. Itu durian tu saya jaga. Itu masih apa punya. Itu dah jual lah. Itu, itulah saudara saya beli. Saya recommend dia beli. Selang satu lot. Okay. Orang kena ganti saya. So, tanah dia memanjang terus sampai ke sana lah. Dia tak jual lah tu. Dia jalan masuk ya. Tadi kita masuk ke sana tadi. Bawah ke sana ni lah jalan ni. Dia ada dua jalan. Lepas sana boleh keluar sini. Sini boleh keluar sini. Oh, ada dua jalan eh? Ada jalan. Jalan ni masuk boleh keluar ke sana. Jalan tanah lah. Yelah. So, ada dua jalan masuk ke tanah ni. Menarik. 3 hektar. Dusun buah-buah. Dengan sawit. Air ada anak air tak? Tak ada. Anak air tak ada. Okey, anak air tak ada. Ni tak ada anak air. Tak ada anak air. Tapi api elektrik payah tak boleh tarik. Tak boleh, jauh. Jauh eh? Okey. Baik.
So yang ini sesuai untuk tanam apa ni Cik Koyah? Bukan tanam. Kita dah, benda pokok dah ada sebenarnya. Sawit pokok dah ada. Okey. Kita nak kekalkan sawit tu memang boleh kekalkan lah. Aha. Durian pun ada tapi tak banyak. Pokok buah-buahan. Kita cuma perlu buat pembersihan. Kalau orang siapa yang berminat, dia boleh simpan sawit ni. Antara sawit-sawit ni ada masih ada ruang yang banyak lagi. Dia boleh tanam pokok buah-buahan dulu. Sementara tu sawit ni dah keluar hasil, cuma kena cik, ya, pruning lah. Ya. Kena pruning. Tak sampai. Tak apa, tak apa. Okey. Cuma sawit tu kena pruning lah. Pruning, jaga balik. Sementara nak nanam durian ke apa ke ni, hasil daripada sawit tu boleh dapat. Jadi sambil tak ugilah saya rasa kalau beli ni, ada hasil sawit, cuma kena bayar penuh. Satu masa nanti kalau tak nak sawit ni buang, kita dah ada dusun yang boleh membuahkan. Right. Yes. Okay. Setahun lagi keluar.